Nggak masuk lagi kan, gue bilang apa? Udah, nyerah aja, udah nyerah. Ah, tuh kan? Tuh. Nonton apaan sih, heboh banget. Biasa bola. Ini kan lagi seru nih, kan? Dari tadi nih. Ayo, ya. Terus. Pengen golin. Tapi gagal, karena kiper gue nangkep terus. Eh, buat lu makan Garuda Rosta. Bagi dong. Aduh, kalah di jagoan gue. Itu apaan? Juga dong gua. Nih, ini itu kacang panggang Garuda Rosta. Kacang Garuda Rosta ini dipanggang, tidak digoreng. Nih, ada tulisannya. Kacang panggang Garuda Rosta dipanggang, tidak digoreng. Oh, gua barengan. Cobain lah tuh. Bang, ini kok ada dua varian? Iya, selain rasa bawang, kacang Garuda Rosta ini ada juga varian yang pedasnya. Kacang Garuda Rosta pedas enak sama, pedasnya juga berasa. Makanya gue suka banget, kan gue suka pedas. Eh, tapi ya, yang paling enak itu cara makannya pakai gasta. Apa tuh gasta? Gasta itu gabung Rosta. Jadi makannya digabung antara yang bawang sama yang pedas. Ya kayak gini. Gabung dulu, ya kan? Yuk. Ya ambil dua. Nih, ya kan? Main. Coba. Yang itu dulu, yang mau dulu. Nah, terus sekarang yang pedas. Enak kan? Oh, enak banget. Enak kan? Makan kacang Garuda Rosta kayak cara gasta. Iya dong, rasanya lebih enak. Dan yang paling penting, karena sekarang kacangnya ini dipanggang lebih lama, jadi lebih renyah dan lebih enak dong pastinya. Kita kapal banget ya nih. Iya dong, makanya nih gue beli banyak. Lo beli juga dong. Ini gue juga dari pengen beli nih. Bisa enak sih. Kacang Garuda Rosta. Panggang, tidak digoreng. Punya gue nih ya. Bagi-bagi. Enggak, punya gue enak aja. Enggak ada.